halo semuanya, kali ini untuk unboxing Hot Wheels 2021. Tipenya adalah Fastbed Hauler ya. Ini yang 2021. Nah, ciri-cirinya ada dapat poster ya. Ini penampakan depannya. Untuk harganya sama seperti Hot Wheels tahun-tahun sebelumnya, 32.900 ya. Saya beli di Indomaret. Ini kita buka posternya dulu. Ini dapat stiker ya, untuk nandain kita nih udah koleksi yang mana-mana aja. Posternya kita buka dulu. Ini stiker untuk nandainya ya, gambar api ini. Ini untuk posternya lumayan besar ya. Untuk tipe poster Hot Wheels-nya ada daftar tipe-tipe mobilnya ya. Untuk keluaran 2021 ada Victory Flash, ada Xperia Motors, ini ada Treasure Hunt-nya ya, School Shaker. Nah, masih banyak lagi, Dino Riders. Nah, ada daftar Treasure Hunt-nya juga nih. Dan kalau kita sudah mengoleksi beberapa dari item tersebut, kita bisa menandainya dengan stiker yang didapat ini ya. Nih, jadi tinggal kita cabut, kita tempel di mobilnya yang sudah kita dapat tadi, sudah kita beli. Ya, ini saja untuk posternya. Nah, untuk mobilnya sendiri saya buka ya, ini penampakannya. Ini kartnya tadi ya, sudah saya buka. Ini kartnya Fastbed Hauler. Ini merupakan mobil derek ya, tapi dia mobil klasik seperti mobil-mobil Amerika zaman dulu. Ini bisa digeser. Nah, ini keren sih. Nah, ini penampakannya Fastbed Hauler. Base-nya plastik. Kita coba ya, taruh mobil di atasnya. Misalnya apa? Misal GTR ini deh. Nah, ini. Nah, begini penampakannya. Jadi seperti ini lebih kurangnya penampakannya. Nah, penampakannya seperti ini guys. Nah, ini jadi mobil derek. Bisa juga seakan-akan mau naik nih mobilnya. Nah, begini. Nah, seperti ini guys ya. Penampakannya. Oke, sekian saja untuk unboxing kali ini. Terima kasih sudah menonton.